Ui. Tengok tangan dia, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua saudara. Terima kasih saya ucapkan kerana saudara sudi menonton channel ini. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam serumpun serta salam senusantara, salam seagama seakidah kepada saudara semua. Pada kali ini saudara, sebelum ini saya pernah membuat satu reaction yang mana saya ada melihat mengenai kalau tak silap saya 13 can terbaik dalam Liga Indonesia saudara. Cuma dalam video pada tersebut ada beberapa komen daripada saudara kita yang menyebut mengenai The Jackmania, dan sebenarnya saya sendiri nak tahu mengenai The Jackmania ini kerana katanya The Jackmania ini merupakan pasukan supporters daripada Persija Jakarta, dan pasukan Persija Jakarta antara pasukan terkuat dalam saingan Liga Indonesia. Kita sedia maklum pasukan ini antara pasukan yang pernah bermain dalam saingan tertinggi, iaitu Piala AFC. Dan untuk kali ini saudara, saya sebenarnya nak tahu satu video yang akan saya tengok pada kali ini adalah yang bertajuk The Jackmania beraksi di GBK. Apakah GBK saudara? Gelora Bung Karno ya. Dan insyaAllah sama-sama akan kita saksikan saudara. Video ini daripada channel Aryobimo88. Jangan lupa di subscribe channel Aryobimo88. Semoga channelnya terus berkembang. Dan pada kali ini saudara, saya telah pun mencantumkan sumber asli Aryobimo88 pada deskripsi video ini. Jangan lupa ditonton sebagai tanda sokongan kepada channel tersebut. Dan jangan lupa di like, komen dan subscribe channel pemilik asalnya. Dan saudara, memang sebelum ni saya tak pernah melihat dengan lebih dekat mengenai supporters Liga Indonesia, terutamanya The Jackmania ini. Dan katanya mereka memiliki beberapa pemain gendang, dan insyaAllah saya penasaran, saya nak tahu dengan lebih jelas lagi. Dan insyaAllah sama-sama akan kita saksikan saudara. 3, 2, 1, play. Pemain gendangnya. Okey, suasana agak ceria saudara. Persija. La 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 la. Oh, Persija. Oh. Okey. Meriah sekali, dan inilah dia membuat saya rasa macam okey. Wow. Mereka macam begitu tenang dan bersukaria dengan okey. Okey. Okey, abang gendang ini agak tenang, santai saja. Stadium Gelora Bung Karno. Mungkin saja ini ada perlawanan sepak bola di antara Persija Jakarta dengan pasukan lawannya. Okey, kita tengok bagaimana saudara kita bermain gendang. Cepat. Hui. Tengok tangan dia saudara. Luar biasa saudara. Wow. Tangan dia sangat cepat sekali. Bagaimana dia mengawal? Tak penat ke? Tak capek ke? Menggunakan kelajuan. Okey. Ternyata The Jackmania memiliki pemain gendang yang cukup hebat saudara.
Saya suka emoji ni. Okey. Okey. Jejak Mania memenuhi setiap pelusuk stadium, saudara. Merinding, saudara. Okey, ternyata okey. Okey. Ternyata bukan hanya 2-3 orang tapi ramai yang memainkan gendang ni sebenarnya. Okey. Kalau macam ni, saudara. Okey. Meriah bola sepak di Indonesia, saudara. Okey. Saya rindu suasana bola sepak seperti ini. Ternyata COVID-19 menyukarkan, tidak mengizinkan untuk kita menyaksikan sepak bola yang meriah seperti sebelumnya. Okey. The Jackmania. Mereka tak kena arti penat lelah. Mereka terus menyiupkan semangat supaya pasukan kemenangan, pasukan mencapai kemenangan. Okey, mereka sangat happy sebenarnya, saudara. Okey, itulah dia, saudara, videonya. Apa yang boleh saya komen, saudara, memang tak dapat dinafikan dia. Itulah dia, The Jackmania. The Jackmania beraksi di GBK, Gelora Bung Karno. Bila sekali sorakan seperti itu, memang sorakan itu, acan itu sangat baik. Cuma gendangnya, saudara, lagi menyerikan suasana dengan ada yang seorang saudara kita tu. Memang tak berhenti, saudara. Yang jelas sekali bakat yang sukar kita lihat di tempat lain. Dan memang saya akui rupa-rupa ini antara sebahagian daripada The Jackmania, iaitu pasukan supporters yang sentiasa berdiri di belakang Persija Jakarta, antara pasukan terbaik dalam saingan Liga Indonesia. Apa-apa pun, terima kasih kepada saudara-saudara yang terus mendukung saya, memberikan komentar-komentar dan kritikan yang membina agar kita semua sentiasa membangun dan sentiasa menjadikan hidup ini sebagai kehidupan yang arah lebih baik. Apa-apa pun, sebelum mengakhiri video pada kali ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Malaysia, Indonesia dan saudara-saudara kita yang lain dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala kejahatan dan pandemik COVID-19 yang belum lagi reda. Sehingga kita berjumpa lagi, saudara. Saya memohon maaf seandainya terdapat kesilapan saya pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.